hari ini kita akan mengantarkan kendaraan barang bukti kepada korban atau Kaler secara resmi mengantarkan kendaraan roda 2 kepada pemiliknya atas nama Taufik, warga Perum Cibunar, Tarogong Kidul, Garut, yang merupakan korban pencurian sepeda motor dan pelakunya telah diamankan polisi. Sebelumnya, Polres Garut merilis 27 kendaraan berhasil diamankan dari 5 tersangka pelaku curanmor yang biasa beroperasi di wilayah Tarogong Kaler dan Malangbong Garut. Kapolsek Tarogong Kaler Ibtu Sona Rahadian Amus mengatakan bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan kepada korban curanmor yang kasusnya telah ditangani serta tersangkanya berhasil ditangkap. Mengantarkan kendaraan barang bukti kepada korban atau pemiliknya, di mana barang bukti tersebut merupakan tindak kasus kejahatan yang waktu ini berhasil kita amankan. I can hear the demons call when they do what they do.